للمعلم تمجيلا وقف أدبا إن المعلم تاج يعتني فينا أستاذنا إننا نهدي المديح لكم بيض الينابع والتوجيه تسقينا نبدي احتراما لمن للنور سيرنا لولاهما عمت الأفكار ودين الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدر لساني يفقه قولي أما بعد. Terima kasih kepada sidang penonton yang sudi mengikuti di dalam ruangan sa'alan dengan jumpa dengan kami kerwa silih gati di antaranya saya sebagai pengganti kepada Ustaz Khalid dan juga hari ini kita mari jumpa dengan Ustaz yang bersama di dalam ruangan kita iaitu Ustaz Usman di dalam sakup paut dengan haji dan juga sakup paut dengan iaitu Al-Udhiyah. Yang mana sebelum kita pergi kepada sana itu, malah kita bersama mengikuti kenaan dengan istihara lah, sakupa dengan kegiatan aktiviti atau nasyatak yang disampaikan oleh TV iaitu Wasional yang mana telah jalankan kerja sebelum pada ini pada tempat 6 Singhakum 1559 yang lepas, iaitu mengadakan event di iaitu Central Festival yang lepas. Bersama di sana itu tu membawi salah satu mengadanya iaitu kenaan dengan ada salah satu iaitu sebagai wasilah ila dakwah lah di dalam event ini iaitu memelukkan Islam sedara kita di kegiatan di kali ini. Alhamdulillah kita ucap terima kasih dan juga syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana mengadakan kegiatan event menyebabnya menjadikan wasilah dakwah kepada iaitu orang yang dapat iaitu kanak masuk Islam dapat bersama di dalam kegiatan kita di kali ini. Ya itulah sahaja kita istihara kegiatan yang sebelum yang lepas pada belum lepas pada ini dah kita marilah bersama mengikuti dengan ustaz kita di dalam ruangannya iaitu sa'alan ขอบคุณ ขอ syukur ต่อ Allah Subhanahu Wa Taala นะ ครับ ที่ ได้ เปิด โอกาส สำหรับ กิจกรรมงานอีเวนต์ของ White Channel นะครับที่ผ่านมานี่ทำให้พี่น้องนะครับต่างศาสนิกได้รับรู้และก็ได้สัมผัสเรื่องของความเป็นมุสลิมนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในการดะวะนะครับเป็นหนทางในการดะวะอีกรูปแบบหนึ่งนั่นคืออีเวนต์ที่ผ่านมา6สิงหาคม2559ที่ Central Festival นะครับซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดีที่พี่น้องของเราได้รับรู้และก็เข้ารับศาสนาอิสลามนะครับชื่อคุณไฟซอนนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจที่อยากรับรู้และก็รับฟังรายการซาลาในคืนนี้นะครับเราสามารถที่จะร่วมรับฟังก่อนที่เราจะเข้าไปหลับนอนนะครับแล้วก็มีเวลาว่างในช่วงนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องมุสลิมมุสลิมะห์นะครับก็ร่วมกันในมัจลิสที่บารอกัตแห่งนี้นะครับสำหรับคืนนี้นะครับเรามาพบกับอาจารย์อุสมานนะครับเบนยูนุสซึ่งอาจารย์ได้จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบพิธีฮัจญ์และก็การอุดฮิยะห์การพรีกุรบานนะครับซึ่งจะมาถึงไม่กี่วันข้างหน้านะครับสำหรับพี่น้องมุสลิมนะครับแล้วก็พี่น้องมุสลิมที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์กันแล้วก็นะครับเราก็ดุอาให้กับพี่น้องเหล่านั้นนะครับให้ได้รับผลบุญฮัจญ์มะบรูรนะครับสำหรับคืนนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็ขอเรียนเชิญอาจารย์แนะนำตัวแล้วก็เข้าในหัวข้อนะครับก็คือเรื่องของฮัจญ์แล้วก็อัลอุดฮิยะห์ขอเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาซัยยิดิลมุรซะลีนวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลีมุลฮะกีมอัลลอฮุมมะจะอัลนามินอะห์ลิตักวาอัลลอฮุมมะจะอัลนามินอะห์ลิลอีมานاللهم أدخلنا جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله ikan soalan seperti biasalah soalan ataupun tanya jawab pada malam ini insyaallah malam masa sejak
saya Dr. Usman Ramli Yunus akan bersama saudara kita Faisal dah. Kita akan bersama dalam ruangan kita ni dah seperti biasalah. Siapa yang ada nak beri taklid, nak wisdom, gapo dan soalan gapo. Sebenarnya malam ini kita fokus, kita ambil hai khuam suncai dalam segi musim dia. Jadi kita duduk dalam ini boleh bulan Zulqa'dah lah. Jadi permulaan bulan Zulqa'dah. Jadi persiapan lah ni, kali kita duduk tengok banyak orang duduk kecek, dia buat persiapan, nak pergi wahji lah. Nak pergi wahji, bagi orang nak pergi wahji, Masya Allah. Satu perkara yang besar lah, nikmat yang Allah beri bagi orang yang nak boleh pergi wahji tu banyak lah, duduk pergi lah, duduk musafir dah. Dan bagi kita, bagi orang duduk rumah ni, Ustaz Faisal, iaitu kita gaduh halai, kita gaduh pasal mana, gaduh ada hubungi dengan orang haji di sana, kita usaha telefon, usaha nasihat mereka dan taujih mereka dan tanya khabar supaya haji mereka itu boleh mengikut bereh molek mengikut sunnah Nabi SAW. Dan kita di sini pun ibadat kita dalam musim haji kita teriam tua juga dalam segi nak hari raya tu lah, nak berhari raya bersama dan masalah kita kerjasama untuk nak menjayakan ibadat kita, nak semaya di musalla di mana dan semaya raya. Dan pada raya Aidil Adha bulan ini, ya Aidil Adha ni ialah Aid yang kita korban, yang kita boleh guna korban, ya, yang kita boleh boleh cari masa, yang kita ada kekuasaan dah. Kerana ini mikhuam sama ni kan ti cai korban ko hai teriam prom. Ya, ini satu ibadat lah. Cai korban ni dah boleh lah melalui wasional kita ataupun melalui peribadi kita, ya tak payah kali kalau kita nak guna korban, nak beli korban, kita com bila-bila dan kita cari bila-bila ilmu tu com juga sekarang lah ni, supaya korban kita dan lagi sedekah korban kita iaitu dan kita nak tu iaitu selepas pada hari raya, masanya luas sekali. Pertama kali dah Ustaz Faisal, kita pergi berkenaan dengan haji dulu lah. Ya, saya kepang haji. Roma kuih kiap kap ruang ti kiap kap kan tam haj nah kap sama kai ti pai tam haj ka tu wa pen tong syukur ta Allah Subhanahu taala tu wa Allah hai ความรหมัตและก็ให้ความบารอกัตอัลลอฮ์ยินยอมให้เราไปอัลลอฮ์เลือกให้เราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์ satu rukun yang penting lah dan itu apa rukun dalam Islam yang pentingyang mana rukun ini sepanjang hidupnya sekali ya yang wajib ya sekali, artinya kalau pi ada kelawasan kalau ti mikuam sama leko sama tidak tiang prom tidak pai tam haj bagi dia yang wajib deh campillah bagi dia wajib deh bangkap bagi dia kena tunai satu kali dalam hidup dia. Sebab tu saya kata deh di sini walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, dan bagi Allah di atas manusia itu iaitu menunaikan haji di bait al bait di sini ni di rumah lah, di rumah Allah iaitu di Kaabah al musharrafah man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang kuasa. Artinya al haji ni kalau tidak kuasa tak ada kena ada wajib gilah. Tapi apabila kita ada kekuasaan dengan harta kita, dengan rangkai kita, kesihatan kita, dan kita tidak ada penyakit gapo, kita kuasa nak naik kenderaan, nak naik kapal tuben, nak jalan di sana, maka man istata'a ilaihi sabila, maka safilah, cari jalan untuk nak pergi khija, iaitu untuk nak menunaikan fardu haji. Wa man kafara, siapa yang kufur ni mak kufur gapo dah partisip dengan hukum Allah, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, sesungguhnya Allah itu orang yang ghani, orang yang kaya 'anil 'alamin. Kalau tengok hadis Nabi tu syajin sekali dia memberi galakkan supaya kita tunai haji kita ni biar haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengikut syarat-syarat dia lah. Tak apa salah. Ya oleh kita bukan semua orang buat haji itu boleh haji mabrur belaka. Dah. Hal ini terhantilah kepada syarat-syarat, terhati kepada kita jaga wajibat, benda-benda yang wajib dan benda-benda yang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan buat benda yang nak membatalkan haji kita. Benda-benda bid'ah, terkadang bid'ah siapa tangga kata sakut dengan akidah kita yang tidak kena dengan akidah Rasulullah, yang sakut dengan haji. Terkadang benda lah tu kita
ุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเลยในการประกอบอิติฮัจญ์แต่ tapi kita ไปทำกิตบวะดิซานะตุ tidak ไม่ตรงตามสุนนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม kita wa sana tidak mengikut sunnah nabi hak-hak ini penting kita kena belajar dululah deh dan di samping kita musafir dah kita belajar di sana boleh lagi tak ada gapo terkadang ya haji ni tak biasa deh kita belajar sana pun dah lagi kalau kita duduk dengan tok syekh yang agak atau orang alim ataupun kawan kita yang ada ilmu yang boleh tunjuk ajar kita dan ada adik-adik pelajar kita dan ada orang bawa haji kita orang ada ilmu boleh tunjuk ajar kita pada sunnah nabi tak ada gapo deh hak tu yang lebih comel. Nabi kata ini, Nabi kata al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Kita buat umrah, satu umrah kepada satu umrah. Ini kelebihan buat umrah lah. Haji lebih satu lagi. Satu umrah kepada satu umrah kafaratun lima bainahuma adalah satu kafarah boleh menebuhkan dosa kita, mengampunkan dosa kita. Bersihlah di antara dua umrah tu. Wal hajjul mabrur dan haji yang mabrur. Haji yang mabrur ni kita nak ayat lah. Di antara haji mabrur ni ulama mengatakan haji yang mengikut sunnah Nabi SAW, ikhlas molek dan mengikut wajibat dia, mengikut syarat dia, jaga rukun-rukun dia, jaga sunan-sunan dia, jaga adab-adab dia, jaga mariat. Laisa lahu jazak, tidak ada bagi mereka, bagi dia tu balasan jazak illal jannah kecuali syurga. Iaitu haji yang kena molek, yang betul dengan sunnah Nabi, yang betul dengan kehendak Allah, yang tidak ada buat benda-benda bid'ah yang menjauhkan kita daripada pahala, pahala mabrur, maka baginya ialah baginya syurga. Allahu Akbar. Jadi kita fikir dah Ustaz Faisal, kita pergi, kita tumpah segala duit kita, kita bayar mahal dah. Kita pergi sana tu Tuhan membersihkan kita, hati kita ikhlas molek, kita buat haji kena molek, ushawi betul dengan sunnah Nabi, maka insyaAllah bagi kita tu bersih, bersih sungguh-sungguh. Sebab itu dalam hadis yang lain, siapa yang buat haji walam yarfus walam yafsuk kharaja min dhunubihi kayawmin waladathu ummuh aw kama qala Rasulullah. Siapa buat haji tidak buat maksiat, tidak melakukan segala apa ya larangan jima dan apa-apa syarat yang diharamkan dan tidak ada tidak melakukan maksiat walam yafsuk, tidak melakukan perkara yang fasik yang mengeluarkan daripada hukum-hukum Allah, maka bagi mereka itu ialah kayumin waladathu ummuh, dosanya akan keluar seperti anak orang yang beranak cuci bersih. Seperti itulah, seperti maulud anak yang diperanakan dan bersih berisut dan perwa prasejak daripada zunub yang bab ti Allah angin leplang bab deh. Tu maknanya tu orang yang buat haji dan ia terpesennya deh bagi orang buat haji di sana dah tu kena sobalah deh. Nasabah biar banyak. Setelah mana kita ikhlas, setelah mana kita buat mengikut sunnah Rasulullah, sabah biar banyak. Pasal kita pergi sana tu, kita pergi di tempat yang kita tak pernah pergi, khususnya haji pertama. Orang haji sunat tu tak ada apa-apa, dia biasa dah. Haji sunat dan haji pertama tu haji yang wajib bagi kita, haji yang kongrat ni dalam ciwit kita ni, kita kena tam haidi tisut, hai krup mengengkai, hai tam sunnah Nabi, ikhlas. Sebab tu sutai kita kena utun. Dia utun dengan bayar kat sana. Kuam ron, now, yen di sana tu. Dan kena jaga juga di sana kita duduk di tempat duduk, tiu tempat kita, kita tong cai kuam utun su. Apabila kita tawaf, kita tong cai kuam utun dah su. Kita kena sobah. Sebab kita, bukan kita sore tak? Betul Ustaz. Nah. Okey, juta-juta. Nak jalan tak boleh. Panah pun panah. Khususnya apabila kita duduk di Mina, kita duduk di Muzdalifah, dan kita duduk di Arafah, dan di Tawaf. Lebih lagi Tawaf tu, orang ramah. Ya, pergi haji ni di mana pun orang ramah. Ramah berlaku. Nak lari tak boleh. Di sini dia kena sobar. Kalau kita tawaf lah, kita jangan duduk gaduh gelo-gesoh. Kuat musuh kita, jangan duduk gaduh nak murih demo. Lemo tolak kita sikit, tak apalah. Selagi mana kita tu boleh otun, kita boleh sobar, dan kalau kita tak boleh sobar pun kita kena sobar juga, dan kerana kita ada ibadat supaya hati kita tu boleh kuam senggup, boleh khusyuk, boleh gapur deh. Ni orang satu kuam campin lah bagi orang yang buat haji tu deh. Kelebih haji tu banyak sekali, tak ada kita kena duk syarah banyak, yang kita ayat sana pun cukup dah deh. Orang yang boleh haji mabrur ialah syurga.
dan pia yang buat betul mula ialah bersih segala dosa. Yeah. Nah, segala dosa dan alamat-alamat kebersihan itu apabila mereka tu tunai haji, Allah akan beri ya suka hati dia, kuam sengup suk dia ya, dan dia tak membuat benda-benda dosa selepas pada menunai haji. Ini di antara benda-benda yang campi kita kena ada lah. Nah. Ya ustaz. Ya. Ya ke นะครับสำหรับคืนนี้นะครับก็เราคุยเรื่องของการประกอบพิธีฮัจญ์ซึ่งอาทิตย์ที่แล้วนี่อาจารย์ของเราก็ได้เข้ามาคุยในเรื่องของการผู้ที่ไปส่งผู้ประกอบพิธีฮัจญ์นะครับซึ่งก็เป็นฤดูกาลที่ว่าเราต้องคุยเรื่องของฮัจญ์เหมือนกับว่าฤดูกาลของลองกองฤดูกาลของทุเรียนนะครับซึ่งใครไปฤดูกาลทุเรียนนี่ไปคุยเรื่องอื่นไปคุยเรื่องนกเรื่องอื่นนี่มันไม่ใช่แล้วนะครับเพราะนั้นตอนนี้เป็นฤดูกาลของฮัจญ์ซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเราคุยเรื่องของผู้ที่ไปส่งผู้ที่ไปส่งผู้ที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับซึ่งต้องมีมารยาทแล้วก็มีเรื่องของการละทิ้งของการละหมาดนะครับก็หลัก 2-3 ประการนะครับสำหรับอาทิตย์นี้นี่ในเรื่องของการประกอบพิธีฮัจญ์นะครับซึ่งอาจารย์ได้พูดคุยเรื่องของผู้ที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับก็ต้องมีเรื่องของการอดทนนะครับมีเรื่องของการอิคลาสนะครับมีมารยาทที่ดีนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่มีในบ้านนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่ได้ประกอบพิธีฮัจญ์นะครับแต่สำหรับผู้ที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับสำหรับผู้ที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์นั่นคือเรื่องของความมากมายของพี่น้องมุสลิมเพราะนั้นพอมีจะเกิดเรื่องของความขัดแย้งความก็มีสอนเรื่องของการประกอบพิธีฮัจญ์สิ่งสำคัญทั้งหลายนะครับสำหรับผู้ที่จะไปประกอบพิธีฮัจญ์แล้วก็จะได้ฮัจญ์มับรุดนี่สิ่งสำคัญก็คือการเรียนรู้การมีความรู้ก่อนที่จะไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับซึ่งอาจารย์ได้พูดคุยสำหรับผู้ที่ต้องการไปประกอบพิธีฮัจญ์สิ่งแรกก็คือเราต้องมีความรู้เป็นอันดับแรกนะครับถ้าเราไม่มีความรู้นะครับไปถึงที่นู่นนะครับก็จะเกิดการโกลาหลแล้วก็ไม่ได้ตามสุนนะพอไม่ได้ตามสุนนะนี่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการสูญเสียนะครับทรัพย์สินทั้งหลายนะครับเพราะเราขาดซึ่งเรื่องของสุนนะสิ่งสุดท้ายก็คือฮัจญ์มับรูรก็จะหายไปนะครับก็สำหรับพอปุสิงเงยังประตามอนิ่งสะกุปะเดงอบากีโอรังยังบรซามอดีHaji di sana itu kita bersama lah dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dengan ikhlas hati dan juga soba banyak soba. Mudah-mudahan gitu itu kita dapatkan Haji Al-Mabruk. Ya Ustaz, patut kita ya. Sama sikit lagi dengan pusingannya pertama lagi. Insyaallah dengan Haji sikit ya. Ustaz lagi. Boleh sikit lagi Ustaz. Berkenaan dengan haji, hukum-hukum haji ni yang penting sekali bagi orang yang buat haji kena tahulah gapo benda wajib, gapo benda rukun. Ya. Yeah. Rukun tak banyak kali, dia ada rukun hajinya iaitu kita kita ihram, kena niat ihram, niat pakai ihram. Kita pakai cuk ihram dah kita niat masuk haji ataupun kita buat umrah dulu bagi orang yang buat haji tamattu. Ya. Kemudian kita tawaf, tu hang benda lak-lak, tawaf hajilah benda rukun. Kemudian kita duduk di Arafah. Duduk di Arafah ni di senam Arafah satu benda wajib lah. Nabi dia kelawar al-hajju Arafah. Kan tamhad ke kapayuti Arafah. Itu Arafah ni besar sekali. Yes. Allahu Akbar. Di situ tu kelebihan yang begitu hebat sekali. Jadi orang haji apabila tak pergi di Arafah tu tidak sah lah. Terkadang jangan silap faham tu. Dok pergi haji duk mutar tak ada pergi Arafah. Ya di situ tu bukan tempat tong tiau, bukan tempat kita pergi star kita tu baik. Arafah ni di antara syarat dia kita kena tinggal di sana siapa jatuh matahari ghurub iaitu waktu maghrib. Siapa yang tidak tinggal di Arafah tubik belum maghrib tidak sahlah bagi dia lah. Itu sebab rukun di situ rukun dan wajib kena siapa di maghrib. Kemudian dia di antara rukun haji juga iaitu soal kita sa'i di antara Safa dan Marwah. Ya, Safa dan Marwah. Jadi orang buat haji ni kena tinggal benda-benda, kena jaga benda lak-lak dia. Cara buat haji tu kita kena kita kena tahu bahasanya haji tu ada tiga jenis. Haji tamattu, ya, haji qiran, haji ifrad. Biasanya orang kita ni apabila pergi sana kita buat haji tamattu lah.
Haji Tamat Tok ni kita buat umrah dulu, kita selesai umrah, kita niat umrah di Miqat, kita tawaf, kita sa'i dan kita cukup. Dan kita niat haji di hari yang ke-8, dan hari 8 hari tarwiyah. Mulai niat haji situ tu panggil haji tamat Tok. Haji qiran ni, qiran ni kita niat haji dan umrah sekali. Jadi qiran ni yang salah tu duduk sekali faramkan, ataupun kita niat umrah apabila siapa Kaabah kita tawaf tu kita niat masuk haji dan sebagainya. Tu panggil qiran. Qiran ni kena bayar dia juga, dan tamat Tok kena bayar dia. Adapun ifrad, kita niat di miqat tu kita niat haji lah udah. Kita tawaf kudum, kemudian sa'i tu sa'i. Sa'i selalu pun boleh sa'i haji bagi orang yang buat ifrad ni, boleh sa'i dulu. Kalau tak mau sa'i dulu pun nanti sa'i lepas pada tawaf, tawaf haji dia. Tapi bagi orang yang buat haji ifrad ni kena tawaf kudum lah, dan begitu juga haji qiran dia kena tawaf kudum. Amal lainnya dia apabila sampai hari 8 tu, hari buat haji tu, kita pergi kita niat haji dia. Niat haji bagi orang mutamattu, bagi haji buat haji wahji tamattu tu niat hajilah. Sebab tadi dia sudah umrah dah. Dan haji qiran tu dia duduk dalam ihram dah, dan haji ifrad dia duduk dalam ihram dah. Nah, hari 8 duduk di kita niat haji, duduk di Mina tu sunnah. Dan hari 9 kita ucap talbiyah, dan kita pergi di Arafah. Nah, pergi di Arafah. Di situlah sepoi ni dah start biasa di Arafah tu al-hajju Arafah. Haji itu ialah ganti rau painang di senam Arafah, al-hajju Arafah. Nah, ya tu kalau pia tak ada pergi nang, tak ada pia pergi pakpot, ada pergi duduk dah hiu dalam senam Arafah tu tidak sah. Dan di mana tak ada gapo. Tak ada kena duduk satu tertempat yang wajib bagi kita, ataupun kena duduk naik atas bukit Jabal Rahmah. Yeah. Memang duduk bubuk dah ada, duduk bubuk Jabal Rahmah. Pihak kata, haji ni kena naik atas bukit tu ya. Tak ada alih, tak ada bukit benda, tak ada benda wajib dah. Dan ada benda wajib, tak ada kena gaduh gapo. Di mana yang kita berada, mukhayyam deh. Kai kita duduk di mana, di situlah kita boleh duduk di Arafah. Dan kita tunggu sehingga siapa jatuh maghrib. Kemudian menuju kepada Muzdalifah. Muzdalifah ni bermalam di sana, rehat di sana sehingga sampai subuh. Bagi orang yang lemah, bagi orang yang sakit demi, bagi orang yang ada budak-budak halus, bolehlah bagi mereka itu selepas pada pertengahan malam tu boleh mereka bertolak dari Muzdalifah menuju ke Mina untuk melontar. Tapi bagi orang yang sehat, sombong molek, dia tunggu sampai subuh. Yeah. Sehingga sampai kuning, molek belum ada matahari naik, dia keluarlah daripada Muzdalifah. Pergi pada Mina. Untuk nak melontar, melontar yang besar. Iaitu Jamaratul Aqabah di hari raya. Hari itulah hari yang semelih banyak. Ni kita nak kecek hak udhiyah tadi dah. Lepas dah ni. Di situ tu banyak cukup, banyak wangi takbir sebab hari raya, dan banyak semelih. Dan semelih hadi ataupun bagi orang nak udhiyah pun tak ada gapo juga bagi orang haji. Dan Nabi SAW salam dia semelih 23 ekor dah. Dia semelih sendiri, dan dia kata oh ni untuk aku dan umatku. Dan di hari 10 tu kalau kita dia tawah, kita pergi tawah bagi orang haji. Kalau tak ada kak, kita cukup dan kita semelih, bolehlah tahallul pertama. Kalau tak tawah lagi, kalau tawah lalu dah, boleh tahallul yang kedua. Maka halallah bagi kita apa yang diharam sebelum daripada itu. Kalau tak ada tawah lagi, di sini peringat ya. Tak sadar bubuk manalah. Sebab hari 10 tu ramah dia. Hari 10 tu orang lelaki duduk bubuk hari tu laku dia. Dunia semua duduk situ. Sebab itu kita orang yang dhaif, orang yang lemah ni, kita boleh tawaf, boleh takhir sampai hari apa, hari 11 boleh, tak ada gapo. Hari 12 dan hari 13. Jangan wi sampai waktu maghrib lah. Nah, ya tu hari tasyrik tu kalau kita nak takhir tawaf, janganlah hari 13 tu wi sampai maghrib. Belum pada maghrib lah. Melepas tu amal haji cara umumnya, apabila kita cukur dah, kita semelih dah, kita tawaf dah, maka tahallul yang kedua dan halal bagi kita sehingga kita dengan isteri kita pun halal. Pertama dia kita klik di pada Mina dah. 10 duduk saja situ, dan hari 11 melotak, hari 12 melotak. Melotak 3 lubel lah. 3 lubel tu kalau kira anak batu 7 7 7 12 1. 12 1.
letaknya lepas zuhur. Nah, jadi nak pergi bila zuhur, tak bangkat bagi kita kena pergi bila zuhur. Dan tidak sah pula. Ulama berpendapat yang lebih sahihnya, kalau kita meletak bila zuhur hari sebelah, hari bawah belah, tidak sah. Apa subuh isyak ke. Dan yang mulanya belum sampai maghrib. Artinya kita boleh pergi lepas asar, lepas maghrib, lepas isyak. Ya waktu zuhur tu pakat duk tunggu masa tu tu ya pakat ketaplah kau. Pakat benar-benar bahaya masa tu lah. Masanya luah. Hari sebelah dan hari dua belah. Cuma hari dua belah tu kalau kita nak tubik di Mina tu kita kena tubik belum maghrib dah. Sebelum pada waktu maghrib kita tubik daripada Mina. Kalau kita nak duduk saya lagi dah, bagi orang yang agak terlawe dan lebih dekat pada takwa, pada pahala yang lebih banyak lagi, tunggu sampai hari 13 yang meletak. Tak ada gapa juga. Boleh ada apa. Lepas meletak dah, klik di tempat duduk, tak ada gapa lah, dia rehat, tak ada gapa. Kecuali apabila kita nak musafir tu, kita tunai apa tawaful wada' dah sebagai wajib lah bagi orang haji. Nah, tu ayat kita ayat cara khalasah lah, tu dah cara dari serup. Kalau kita nak tanya haji, kita telefon lah dah. Kalau ada gapo duk keliru mana lagi, dan insyaAllah benda boleh jawab, kita jawab dia. Terima kasih pada ustaz kita, Ustaz Usman Yunus, yang dapat memberikan sakopa dengan haji, yang mana itu musim haji ini kita bersamalah bagi orang haji itu di sana, dan juga adanya syarat-syarat dan juga banyaknya rukun. Semua itu ustaz telah dapat memberi tazkirah kepada kita, pengingati kepada kita semua, dan juga bersama di dalam iaitu menjelekitnya maklumat sekadar khulasah. Kalau artinya bagi sesiapa yang sukai artinya dapat khanak maklumat, nak telefon kecek masalah rupanya lagi sakut pak dengan haji ini, artinya ada masalah sakut pak dengan haji, dan juga sebelum pergi soalan buku hiyah itu sakut pak dengan haji yang ustaz telah cakap saat ini tu, kita buka telefon pada pusingnya yang kedua setagi. Dan juga di masa ini tu kita ada rekasel lah sebelum kita nak masuk di dalam pusingnya yang kedua sakut pak dengan haji sikit, kerana bawa haji itu sebagainya kebaikan lah bagi orang yang dapat ada kemampuan, orang ada kemampuan, orang ada kekuatan, bagi dia itu wajiblah terhadap dia itu pergi kepada haji. Dan juga bagi sesiapa yang pergi haji itu mesti pertama kali dia kena adanya ilmu. Kapko samrap pinong ti mi kwam patana leko mi kwam sama na krap ti cha pai prakop piti hat na krap. Pen sing samkhan ti pinong cha tong tra triem reung khong phala kamlang leko kwam sama thang lai na reung khong sap sin na krap. Mi sap sin ti rao khai kui athit ti leo na krap. Bang khon bok wa pen sap sin ti ยืมมาจากบางองค์กรนะครับหรือทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินที่ไม่สะอาดนะครับสิ่งเหล่านี้นี่ไม่สมควรที่เราจะนำทรัพย์สินเหล่านี้เพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ซึ่งอาทิตย์ที่แล้วก็อาจารย์ได้พูดคุยไปแล้วนะครับสิ่งสำคัญทั้งหลายนะครับสำหรับคนที่จะไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับเขาก็จะต้องมีเรื่องของพละกำลังแล้วก็ทรัพย์สินแล้วก็สุดท้ายสุดเรื่องของความรู้ซึ่งความรู้นี่สำหรับคืนนี้คงจะไม่พอซึ่งอุสตาดเองก็ได้พูดคุยสรุปอย่างกระทัดรัดเหมาะสมกับเวลาแต่ที่สำคัญทั้งหลายนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจจะขอข้อมูลให้มากกว่านี้นะครับก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาในรายการหรือจะนอกรายการซึ่งขอเบอร์จากที่นี่แล้วก็ขอเบอร์อุสตาดโดยตรงนะครับแต่ทั้งหลายนี้นะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการประกอบพิธีฮัจญ์นะครับก็สามารถที่จะสอบถามในรายการคืนนี้ได้นะครับสำหรับผู้สิงแง่อัตโนสำหรับรอบแรกนะครับสำหรับคืนนี้นะครับก็ผมและก็อาจารย์ต้องขอพักไว้ณเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็สำหรับผู้สิงแง่ยังกระวยทุกบางทีเสียพอยังสุขอีดับปะสอาตโนสักุปาดังนั้นฮัจญ์ดังนี้ก็kita masuk di dalam udhiyah sikit di dalam ผู้สิงแง่ยังกระวsetuh dengan udhiyah sikit sekadar setengah pusingnya, dan juga pusingnya yang akhir-akhir sikit itu kita boleh buka soal tanya sakut pak dengan haji dan juga sakut pak dengan udhiyah sekali. Dah sekadar ini dulu pada pusingnya yang pertama dengan katanya assalamualaikum.
untuk berhubungnya ambil maklumat terlebih apanya lagi นะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับที่จะรับรู้ข้อมูลนะครับความรู้เรื่องของการประกอบพิธีหัจญ์นะครับสำหรับคืนนี้ขั้นตอนหรือว่าตอนแรกนะครับสำหรับตอนที่สองนี้จะเข้าในเรื่องของการพรีกุรบานซึ่งจะเกิดขึ้นอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับสำหรับคืนนี้ใครที่สนใจนะครับที่จะสอบถามเรื่องของการประกอบพิธีหัจญ์และก็การเชือดกุรบานนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาในท้ายๆรายการในช่วงที่2สำหรับคืนนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับสำหรับพี่น้องทั้งหลายที่กำลังรอรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการพรีกุรบานนะครับก็ขอเชิญอุสตาดอุสมานให้ข้อมูลนะครับตัสกิเราะห์เล็กๆน้อยๆสำหรับค่ำคืนแห่งนี้ที่มีเวลาค่อนข้างที่จะจำกัดนะครับก็ขอเรียนเชิญครับYa, Bismillahirrahmanirrahim. Supaya kita gayak dasar ini, bahasanya pusing yang pertama berkenaan dengan haji, yang kedua ialah berkenaan dengan kurban. Kita panggil kurban pun tak ada gapo ataupun udhiyah. Ya. Udhiyah tak ada gapo. Kurban dan udhiyah. Kurban ni nak iaitu kita cerit benda-benda yang kita nak kurban, dia sama ada wua, sama ada ud, dua ganam, pekek tu, kita cerit kurban untuk taqarrub pada wang pelbun jak Allah Subhanahu Wa Taala nan ke kurban. Jadi kurban tu kalulah jadi lembu tu ialah satu dalam tujuh tu boleh lah. Satu suan dalam tujuh suan tu boleh. Kalau pian nak seekor lalu comel. Dan begitu juga uta dah. Uta ni kita bank jet suan lah. Kalau boleh sore-sore tu uta sore tu tak ada apa juga, tapi yang ayat kalau kita kuasa sore tu boleh bagi tujuh lah uta. Dan ada pokame tu boleh seekor. Jadi Allah berfirman fasalli li rabbika wanhar. Hanalah kamu dah semaya bagi Tuhan kamu wanhar. Jadi ayat di sini hukum ulamanya boleh kita tunai kurban, tapi syaratnya kena semaya lo, semaya raya. Sebab itu ulama kata waktu kita nak kurban tu selepas pada semaya raya. Hanalah fasalli li rabbika, hanalah kamu semaya bagi Tuhan kamu. Di sini ayat kata kita semaya dan kita kurban, kita buat ibadat tu bagi Tuhan kita, ikhlas kepada Allah Subhanahu Taala. Wanhar, dan hendaklah kamu ini semelah dan cuat sat. Wanhar di sini ni ulama mengatakan, tafsirkan, iaitu kita kurbanlah, kita udhiyah dengan li rabbika, iaitu bagi Tuhan kamu, ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bersabda, man zabaha ba'da salat tamma nusukuhu. Siapa yang semelah lepas pada semaya, no, iaitu waktu cirit kurbanan lang lemat. Nabi kata kerajaan cirit kurban lang lemat keke tamma nusukuhu, kurban kawanan sombu tuktong. Wa asaba sunnatal muslimin, keke terungkap sunnah การกระทำของคนมุสลิมเด้ที่ได้รับการยอมรับจากสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะยะตะมาซะกิตะกุรบานมาซะอุดฮิยะห์ตุselepas daripada semaya dah sampai selepas semaya dan selepas pada kita semaya raya. Nah, nah, ya tu kalau boleh dah tu tak boleh lah, tak boleh gaduh pula. Tak boleh duk gurbet, tak boleh duk angin gaduh siapa kita tinggal sunnah dan semelah belum ada raya tu bukan kurban, semelah untuk kita lah. Tak ada kurban lah. Nah, hukumnya walaupun tak siapa wajib, tapi no ayat tu bagi orang yang ada kekuasaan tu dah lebih takkid dah kelai-kelai dengan wajib. Ada kelawasan, ada kemampuan, ada harta dekat-dekat dengan wajib. Yang satu sunnah muakkadah, satu sunnah yang ditekan sungguh. Hukum kan cerat kurban ni ke ketua pen sunnah muakkadah nen kelai wajib le nak nen hai kratam sama kau ti mikuam sama. Ada ngen, ada gapo, ada wangi benda boleh beli kurban, kita belilah dah. Sebab korban ni tak fesor dah. Tanda kata kita syukur di atas nikmat Allah. Allah beri harta kita, beri kelawasan bagi kita. Hari raya sekali korbanlah. Syukur pada nikmat Allah. Sebab itu bagi orang yang bukan fakir, bukan miskin, boleh beli korban supaya keluarga kita pun boleh gembira, boleh makan daging dan boleh rasai nikmat sekali. Kita kurban ni boleh kita kurban untuk kita dan untuk orang dalam keluarga kita. Ya, dan boleh pada siapa sekalipun. Tak ada gapo. Kita di atas niat kita lah. Apabila kita kurban dah, boleh kita bagi untuk keluarga kita, ailah kita, pada kita dah. Kita entah kin, lekor tong jak, lekor tong kin ในครอบครัวของเรา, lekor
ส่วนที่สองเนี่ยเราสามารถที่จะฮาดียะแล้วก็ให้ส่วนที่สามก็คือบริจาคบริจาคสุดก่อปัดเอาเยฟากีดันมิสกินนะยะต่อระบบการกุรบานนี่ระบบมองเอสัตว์ระบบมองเอคิดต่อมีความรู้สึกอะไรสังเกตกันbagi orang fakir miskin ไม่มีโอกาสที่จะกินเนื้อจะกินกระเพาะตัวเราให้โอกาสที่จะวิฮาดิยะที่จะกินเอ็มฟาที่จะวิสเดกอฟ dan tidak boleh kalau kita tunai korban kita hanya taruh untuk kita yo sampai itu mikuk yang lebih comel lebih sunnahnya kita bagi pada orang fakir miskin bagi pada jiran dan kita hadiah pada sayang-sayang kita tak ada gapo juga dan kita sedekah lebih lagi sedekah bagi orang fakir comel anak yatim dan pada masakin orang miskin usahlah kita bagi. Ini nak ayat tu tanda kata kita ni we ada perasaan kata kita dan orang lain tu ialah hidup bersama dalam masyarakat Roma sengkalekan dan ataupun orang we ada kaum rusuk orang kaum rusuk wah kau ko macam rau kau ko pimpinokan rau ko cek nilai kurban rau hadiah rau infak rau barijak. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kurban dengan uta mengikut satu hadis dhahha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabshain amlahain. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban dua ekor kabshain ni kalau ikut kabshain ni yang ada kambing ataupun biri ni amlahain. Amlahain di sini ni putih nak pergi ke hitam sikit tak biasa. Wallahualam nak kata amlahain ni putih nak pergi ke hitam sikit-sikit. Ada cut hitam sikit-sikit lah. Aqranain dan ada tanduk zabahahuma biyadihi. Ya Rasulullah tu dia sembelih dengan tangan dia sendiri. Sembelih sendiri. Ya. Nah, tapi tu hak molek korban ni kita sembelih sendiri. Sembelih sendiri. Ha, kecuali kita tak pandai kita boleh sebagai sung tua tan gi dan nak kena niat untuk kita lah. Nah. Wasamma wa kabbar. Ni cara nak sembelih. Bismillah wallahu akbar sembelih. Wa wada'a rijlahu ala safahihima dan hak moleknya kita nabi ni dia jejak dengan kaki dia di pipi apa pipi tekak dia tu dan dia semelih. Bagi orang nak semelih dan boleh semelih sendiri hak tu lebih comel sebab nabi ni semelih dengan sendiri. Hadis dikeluar oleh Bukhari dan Muslim. Dan ijma' Muslim dan ulama semua bahasanya perlulah kita masyru' disyarakkan kita ni tunai kurban. Cuma syaratnya bagi orang nak korban tu jangan duk ambil lah dan apa bila masuk 10 masuk bulan Zulhijjah 10 dalam 10 hari tu dah. Usaha jangan ambil, jangan kerak kuku nak taklib ni tak boleh dan tak boleh kena jaga ramuk-ramuk jangan duk ambil dah. Tu bagi orang nak korban lah. Nak korban dan boleh kita niat korban untuk diri kita dan untuk orang dalam keluarga kita. Masuk 10 hari. Ya, dalam masa 10 hari masuk Zulhijjah tu kita tak boleh ambil lah. Sehingga siapa kita korban, siapa udhiyah. Syarat korban yang mula-mulanya kena ada binatang sama ada bakarah iaitu lembu ataupun unta ataupun kambing. Lembu ni kena siapa 2 tahun dan unta ni 5 tahun dan kambing ni iaitu setahun kalau lebih ni boleh. Dan syarat yang kedua ialah siapa saat ni lah siapa tahun saat ni. Yang ketiga ialah proses cak daripada benda-benda aib dan benda-benda yang angin sepengah kecoh ataupun kuruh sangat. Semua lama kata kalau cedera lah kalau angin telinga tu kerak habis tak ada misalnya. Kalau sikit setengah tu setengah lama tu tak ada apa lagi sebab ia tak ada mengkurekan daging. Ya oleh kenyo ke aib yang mengkurekan daging. Sedak daging biapa ia kurek tu tak boleh lah. Kecoh sampai nyakit ataupun kuih daging kurung daging tak ada mana tak boleh lah tu. Satu benda oyub benda ke iPad yang tidak boleh kita pilih nak utuk nak gerbeh ataupun mata tu dah tak ada sebelah misalnya. Kalau kadang-kadang kelabu tu tak apa lagi benda-benda tak apa lagi tidak mencacatkan tidak mengapa bukan dari segi daging benda mana tu maknanya kuih daging dia kuih daging sebagainya. Jauh umumnya itulah hukum udhiyah dan kelebihannya supaya kita syukur pada Allah dan supaya kita uzkurullah dan mengingati Allah di hari raya dan di hari raya kita mengingat Allah mengingatnya kita kurban tu sebab kita nak baca bismillah Allahu akbar tu mengingat Allah juga di situ tu ya, dan kita panggil wisamo di hari raya dengan kita
perasaan gembira pada orang yang susah juga deh, bagi daging dah, bagi gapo ni hak kita kurban bagi pada orang fakir miskin. Jadi dia hari raya pakak syukur dia belaka. Dia pernah hari raya ni orang kaya ya. Gembira ya tak kena macam tu. Dan orang yang ada kekuasaan eh. Lebih lagi raya Ramadan orang ni kita bagi zakat dan kita bagi orang yang fakir miskin bagi zakat. Belum ada hari raya lagi dah gembira. Hari ni bila hari raya tu masya-Allah dah hari 11, hari 12, hari 13, hari pun hari ayam tasyrik eh panggil. Hari tasyrik tu masa tu lepas dari raya tu 3 hari lagi. Jadi 4 hari kita boleh kurban. Masanya panjanglah. Panjang. Dan orang fakir miskin 3 4 orang tu kita bolehlah memasuki perasaan gembira dalam hati orang fakir dan miskin. Ya. Yeah. Itulah saudara Faisal Skodai yang kita boleh beri dah. Kap ko samrap ustaz dai pud kui reung khong kan udhiyah การกุรบานนะครับการพลีกุรบานสำหรับพี่น้องที่มีความสามารถเพราะว่าเป็นหนึ่งในสุนัตมุอักกะดะห์นะครับสุนัตมุอักกะดะห์นี่ก็เป็นสุนัตที่ใกล้ๆกับวาญิบตะเกาะปะดะวาญิบนะครับเหมือนกับสุนัตก่อนละหมาดซุบฮีเลยนะครับที่ว่านบีไม่เคยละทิ้งสุนัตนะครับละหมาดก่อนซุบฮีนะครับเป็นอามานหนึ่งที่ใกล้กับวาญิบสำหรับการกุรบานนะครับสำหรับพี่น้องที่มีความสามารถนะครับก็ปีนี้นะครับยังมีเวลาอีกเยอะนะครับสำหรับที่ใครที่ยังไม่มีเนื้อยังไม่มีนะครับสัตว์ที่จะพลีกุรบานในครั้งนี้นะครับก็สามารถที่จะทำกุรบานได้นะครับเพราะว่าเรายังมีเวลานะครับbagi adik kakak semua muslimin muslimah itu bagi sesiapa yang dapat itu terimanya maklumat pada ustaz tazkirah di pada malening sakupa dengan udhiyah berbagai-bagai lah maklumat ilmu hak kita boleh pada malening sakupa dengan iaitunya kurban yang mana salah satu kebaikan lah untuk buat silaturahim di antaranya orang kita orang kaya dan juga orang miskin dan juga orang hak bukan orang Islam itu sebagainya buat perhubungan mudah-mudahan itu orang bukan Islam dapat hidayah dengan daging kurban. Hak tu salah satu wasilah deh tu hikmah bagi kurban. Sebab tu bagi sesiapa yang dapat ada kekuasaan kita bersamalah di dalam udhiyah di kali ini pada tahun ini yang mana ada masa panjang lagi untuk kita ni cari bersama daging untuk kita buat kurban pada masa yang sapa di bulan Zulhijjah yang tidak lama lagi. Itulah nak kap ko samrap pinong ti nak kap ti mi yak ja ถามข้อมูลเกี่ยวกับการอุทิยะการกุรบานนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาหลังจากที่ทางนี้ได้เปิดสายนะครับให้กับพี่น้องหลังจากนี้นะครับก็อีกนิดเรื่องของการอุทิยะนะครับสำหรับอุสตาดที่จะพูดคุยเสริมอีกนิดนึงก่อนที่เราจะได้พูดเรื่องของการสอบถามนะครับปัญหาเรื่องของฮัจญ์ก็ดีเรื่องของการกุรบานก็ดีนะครับท้ายๆนะครับอินชาอัลเลาะห์ก็ขอให้อุสตาดได้เพิ่มเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับช่วงที่2นั่นคือเรื่องของการกุรบานนะครับขอเชิญครับเดี๋ยวในสามนี้kita buka tali tak tak buka lagi dah dah insyaallah sebagai peringatan berkenaan kurban saat itu bolehlah kita tanya kalau ada gapo dah cuma nak kata kurban ni di antara hikmat yang kita ya ada soalan ya betul waalaikumsalam warahmatullahi ya hari pada mana ni ni nak ada kurban ni tahu tidak Islam boleh tidak. Ya. Satu soal eh. Rasa tu waktu kita. Hubung. Halo. Daging kita berbeli pada sel mati. Ya. Ya sel mati dah kita berbeli dan niat dia ini. Niat kepada si mati deh. Daging kurban deh. Boleh tak? Ya. Jazakallah. Ada lagi dah? Tak ada. Insyaallah ustaz kita beri maklumat setagi sakup pada dengan dua salam insyaallah deh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ustaz, masuk dua soalan sakup pak dengan kita buka peluang. Saat ni tak ada buka lagi tapi dengan accident di segi tinggi sikit deh dengan saudara kita boleh telefon masuk sakup pak dengan kurban.
Jadi alhamdulillah lah kita saatnya duduk di dalam modok kita, tak ada gigit orang lagi. Dah insyaallah. Ya, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Nak saya kerbau ni, Paul mulek kau ni, mana kerbau ni nak mekah, tak boleh, tak boleh dah. Ya, ada ya. Ada sunnah dah. Ya, ya, ya. Lepas tu, kalau orang pakai kerbau tu, kena niat belakang main duk dia juga, kalau orang nak kena ada. Itu urai lah, tak urai lah. Ya, ya. Ya, Ustaz. Kita hubung salai kita saat ni, sakup pak dengan iaitunya kerbel lah Ustaz eh, tiga ya. Salai pertama kali sedang kita telah nak tahu kata hubung mari mana saat ni dah dengan cepat dia tanya kata daging kerbel ni bui orang bukit Islam saat ni ya, ya. Atanya boleh atanya tidak Ustaz ya, ulama mengatakan bahasanya kalau kita kerbel dah haruslah tak ada apa kali kita nak pergi pada ya kita yang bukan Islam ataupun jiran kita ataupun kawan kita tak ada apa pasal kita kerbel kita sudah dah dan apabila kita nak bagi itu kita ya atau benarlah tu kita nak buat kebaikan tidak mengapa selagi mana dia tu orang bukan Islam dan tidak jadi seterukan kita kita we itu bahkan boleh menjinakkan hati tak ada apa ulama yang mengatakan boleh di sini dia berdalil pada ayat tu ya tu kata la yanhaqumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din Tuhan tidak larang bagi orang yang tidak berakal sukram dengan kamu dan sehingga sampai akhir ayat tu dan anta baruhum supaya kamu nak buat baik tak ada gapo dah wallah alam lah ulama bui hukum di sininya tak ada mengapa kalau kita nak bui pada orang yang bukan Islam kecuali orang yang zalim kita ataupun orang yang waknyanya kita tu tak sahwilah dah tak sahwilah orang kafir dalam bentuk tu dah dan dapat lagi soalan tu sebagai soalan yang berkenaan dengan bagi daging dia ya soalan yang kedua niat kurban kepada si mati orang mati dah niat kurban ya, ya. Kalau mengikut apa yang mari pada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi tu niat bagi umat dia dan niat kurban untuk dia dan umat dia di sini iaitu kita boleh niat untuk orang lain tak ada apa walaupun orang hidup dan orang mati dan orang mati tu bahkan lebih berhajat lagi sebab dia tak ada okat dah dia boleh tu kurban tu kita dan untuk tak ada apalah niat lah dan untuk keluarga ku semua orang mati misalnya untuk kaum karabatku untuk orang lain keluarga tak ada apa dan ya 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 kita dua salai dua salai satu pak dengan kerbel lagi boleh telefon masuk telefon kita 073 530 8030 bagi sesiapa yang dapat sukai soal tanya satu pak dengan haji dan juga udhiyah ada dua cerita dua modal lah malam ni kita bersama telefon masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, daripada mana ni? Dari Gelo. Ya, ya, sila ya. Sila tanya ya. Ya, ya, tanya lah. Ya, sila ya. Nak tanya. Kerbau ilmu seko. Ya. Saya nak ilmu seko ilmu tu ni ada apa? Apa ni tu kerbau sendiri tu ni yang sore tu? Ya. Kalau sepan dong, kerbau ilmu seko kerbau sendiri sore. Dengan sedih ya, ada sedih dia tu. Buat apa ada sepan dong? Karena ilmu seko ni dia kerbau saja dia. Ya, ya. Patut dengan ilmu seko tujuh dia. Kalau lebih baik mana? Ah, ya, ya. Ya, ya, ya. Boleh, boleh. Ya. Jazakillah ya. Ada lagi sah? Ada lah. Ya, ya. Jazakillah. Assalamualaikum. Semrap pinong ที่กำลังรับชมนะครับแล้วก็รับฟังนะครับรายการสารันที่จะถามเกี่ยวกับการประกอบพิธีฮัจญ์และก็การเชือดกุรบานนะครับเป็นภาษาไทยได้นะครับก็ขอเชิญนะครับเบอร์โทรศัพท์073530830นะครับสำหรับพี่น้องที่อยากจะสอบถามเป็นภาษาไทยนะครับก็อุสตาดของเราก็สามารถที่จะให้ข้อมูลนะครับขอเชิญครับอุสตาดสักโอปาดงกรุเบลากิอุสตาดตานยาตาลมูเซกโกตุกรุเบดันยุกเงกโกโย่บุเลกเกตเลยอุสตาดโย่ kalau kita niat kurba tak ada mengekoh lah kalau kita niat kurba sebab ya dua-dua tu ya ya lain-lain
suku. Ya, ya suku. Kalau kita dalam tujuh itu kita nak ambil bagi kita untuk ngekah tak ada gapo dah. Orang lain ni yang kerupai. Ya setiap ya bagi boleh tujuh dah itu. Dah lembu seekor boleh bagi tujuh, kita nak kurban kita. Orang lain nak ngekah ya ambil suan dia tak ada gapo. Tapi nak ya nak sekali tu ya ya tak leh lah ya lain-lain lah tu dah. Tak leh ya. Pasal tu dah. Kalau kita nak kurban kita ambil satu suan dan satu suan lain pula kita ngekah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Lepas tu hak sana hak tanya saat ni apa boleh tak kita ambil seekor dia. Hak yeah. tu lebih comel lagi kalau kita seekor kita gerubek dan kita mengekah nama tu dah tak ada gapo. Maknanya kelebihan seekor tu lebih banyak pada kejadian lagi. Ada hak tu sudah ada dah kalau lebih banyak kalau lebih bericak banyak tu kalau lebih comel. Niat untuk kita dan kita hak ni untuk keluarga kita untuk gapo tak ada gapo dah. Dan untuk si mati pun ikut pendapat yang jemuhur dia khilaf adakah kita ni panggil orang mati kena wasiat ke tidak wasiat tapi no ya terdapat ulama yang agak tu tak ada gapo boleh kita deh korban untuk si mati juga. Dan masalah pergi tali jerat sana ni kita tak ada jawab ke dia? Ya ada, tak ada jawab ustaz. Tak ada kena duk pergi tali jerat apalah kita pergi tu kita niat tu kita niat korban satu suah kita korban tak ada apa dah kita niat situ tu. Tak ada kena duk pergi tali jerat belaka tu dah. Amun duk berubuk tak ada jerat tu dah. Okey, kerbau ni maknanya kena duduk sekali dengan apa binatang hitam kerbau saning. Kita tengok sekali ia sepuluh nabi ya. Kalau sembelih sendiri tu comel. Kalau boleh sembelih enggak tengok tak apalah niat kerbau tak ada apalah. Kalau kita tak lagi kita wakil pia-pia tak ada gapo. Ya mudah ya tak ada jadi payah dak. Ya. Maknanya dunia learning ni dunia teknologi baru mat. Ya. Bagi orang nak kerbau ni duduk tak ada duduk tepat sini duduk sana ada gapo tapi ada gerbe gerbe bayar duit pak ni gerbe siapa daging di rumah tak ada gapo lah ya, ya. Itulah saja ya. Nyata perbuatan macam ini ni wasyana telah wasyana jalan ya. Ha, nak gerbe wasyana lo nak gerbe seko eh ha, tak ya. Ada gapo lah kita bayar duit kita siapa masuk lepas maya wasyana semula ada por bagi kita wakil dia lah. Ya. Maknanya tak ada mesti kena duduk sekali. Payah sih jadi satu masyarakat jadi susah. Di Islam ni yo kita nak buat ibadat ni masya-Allah panggil seni dan gapo ni bukannya siapa kita duk bakat di kita buat benda-benda yang payah dak. Nah. Ya. Ya. Ini banyak lagi lah kita kata pesan kena pegang tali atau niat ni ada lagi ustaz. Ya, buat macam ini. Ya benar tu kita buat benda lebih yang Tuhan tidak tidak mengapa suruh kita terkadang kita benar tu pak kalau bagi oleh pelah pergi juga agak sudah. Jadi nampak payah. Nah. Padahal benda mudah ya. 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 ก็ สําหรับ พี่ น้อง ที่ สนใจ ที่ อยาก จะ สอบ ถาม นะ ครับ ก็ เรียน เชิญ นะ ครับ หัว ข้อ การ ประกอบ พิธี ฮัจญ์ แล้ว ก็ การ กุรบาน นะ ครับ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya ustaz. Ya, sila ustaz. Boleh tanya ya? Saya nak tanya. Hello? Ya. Saya nak tanya semua ustaz ni jelak syirah supaya ambil daging gerbil sedia saya ni tak mengekot. Saya tak mengekot untuk ustaz ulak ni syirah. Mengekot ni ambil daging gerbil sedia saya ni tak mengekot. Saya tak mengekot tu ngelmu ke atau ngekamil. Itu ustaz tu ucirah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Ya. Sana pokok ya dah dah waso po. Ya, kalau kita nak ngekah, kita mengekah ambil satu suan dalam tujuh gigi itu. Jadi orang mengekah tu dia niat ngekah lah. Bukan niat gerba dak lah. Dia mengekah lah. Jadi boleh juga dalam tujuh tu kalau pia nak satu gi kata dia nak ngekoh ya belilah satu gi artinya ngekoh tu dia sebab ngekoh ni sama dia mengekoh seekor kambing tak ada gapo juga ataupun dia mengekoh seekor unta ataupun satu suar dalam tujuh suar tu dia ambil satu suar saja dan begitu juga lembu dah begitu juga lembu jadi cerak di situ tak ada gapo dah dan gurban pun sepatutlah boleh bagi tujuh kalau lembu dan unta boleh bagi tujuh dah bagi tujuh. Dan kalau dia nak gerbel seko kami tak ada gapo. Seko kami jadi kami tak boleh nak bagi tujuh lah. Hak boleh bagi tujuhnya sama ada ngekor sama ada korban iaitu lembu dan unta. Nah. Itulah. Yo, masa kalau masa tak ada cerak lagi tu nak tambah maklumat lagi boleh ambil nombor telefon hak siapa pada saat itu patut ambil nombor telefon telefon masuk luar pada mic sini atau ambil nombor telefon ustaz
untuk kita boleh bicara suku kali dengan ustaz sakup pada dengan ada puas hati lagi deh, insyaallah dengan masa yang terhad itu. Di masa ini kita boleh berhenti dulu. Sebelum itu kita stagi pusingan yang ketiga. Ya, pusingan yang ketiga itu kita dapat bukalah tanya sakup pada dengan haji dan juga udiah lagi. Sesiapa yang dapat sukai dan juga tak ada tidur lagi pada masa ini, bolehlah bersama di majlis kami ini. Mudah-mudahan kita dapat ilmu dan juga dapat kita jalani udhiyah itu ataunya haji itu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekadar ini dulu pada pusingan yang kedua, masuk pusingan yang ketiga lagi. Sekadar ini dulu dengan katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam bahagia sidang penonton yang dikasihi, yang dihormati. Pada masa yang terakhir, pusingan yang terakhir ini jam pukul 10 lebih kurang itu, masih kita bersamalah dengan ustaz sakupa dengan haji dan juga udhiyah, yang mana kita dapat buka soal tanya sakupa dengan haji dan juga udhiyah itu kita masih buka pada masa ini. Malah kita bersama untuk memberikan faedah kepada kita lah di dalam kita jalankan haji dan juga jalannya udhiyah betul dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita itu dapat menjadikan umat yang baik di dalam jalankan perbuatan kerja bahagi agama itu mengikuti sunnah. Ya, samrap pinong nakap ti yang medai no nakap ko ti kemlang rap fang lako chom nakap rekan salan nakap ko sama ti jak sob tham nakap ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการประกอบพิธีฮัจญ์และก็การเชิดกุรบานนะครับซึ่งอุสตัดก็พร้อมที่จะตอบเป็นภาษาไทยสำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับเบอร์ติดต่ออินชาอัลเลาะห์นะครับ0735308300 0735308300 bagi sesiapa yang dapat sukai dapat tanya di dalam pusingan yang terakhir ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, daripada mana ni? Sila ni Nara Ustaz. Ya, sila ya. Hari ni ni rasa tak sanjan tak tak molek mana ni. Tambah kerah putih sebelum sawa saja. Oh. Nama ya Ustaz tu. Lalu ya. Ustaz terima soalan ni. Tiga ke dua ke baru kau jangan molek ikut Ustaz ya. Ya, ya, ya. Tak ada mahram pun pergi boleh tak? Banyaklah kata waktu tu, tapi berkulit mari tu ngaji agama pihak sunnah, banyaklah pihak sunnah ni. Jadi rasa kalau pergi waktu haji tu banyak juga lah tak kena tu ustaz ni. Ustaz cuma fikir ke apa lah tu kalau lepas tu apa tak apa tuhe aku rasa kita tanya ustaz cuma fikir tak ada. Ya, ya. Ada soalan lagi? Soalan yang kedua? Ada soalan lagi? Ada soalan yang tak ada yang tertutup wasilah lah. Moga malam tukar nak pergi tu tak apa. Tak ada yang ngaji agama, tak apa. Tak pernah belajar, ada saya tak boleh pergi lalu. Ada tak pernah ngaji dulu, nak pergi Mekah, tak pernah ngaji tu, tak apa, tak pernah belajar. Tapi bagi sungguh-sungguh, tak puas hati. Bawa berhasil sungguh, tak puas hati. Ya. Tak pernah fikir ke apa dia kalau lepas tu kalau kau kena tak tak lain aku nak kesak. Ya. Satu soalan yang kesak dah. Ya. Ya, ya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sila kita boleh jawab dengan itu dengan selalu kerana soalan pertama, soalan pusingan yang ketiga ni boleh ustaz jawab dah. Sakup pak dengan hak saudari kita saat ni boleh sapa pada haji ni. Ya, haji. Ya. Jadi dia kata dok wi PHM kata tak ada kena berhajat belajar. Ya. Lagi buat haji. Ya. Masya-Allah. Jadi kita tanya kalau tak belajar kita nak pergi buat haji pasal mana? Dah kita nak ibadat pada Tuhan ni ya kena basirah dah. Kul hazihi sabili ad'u apa?
Hak Tuhan Rata dalam ayat tu, kul hadhihi sabil adu ila Allah ala basirah. Aku dah Nabi ni suruh kita ni dah suruh pada sabil pada jalan Tuhan ni ala basirah, benda yang faham cacin. Dan Tuhan berkata talabul ilmi faridhatun, kita menuntut ilmi tu faridhah. Maka di sini ni setiap ilmu lah yang kita nak buat gapo dalam ibadat kita kena lebih cacin lagi. Sebab ibadat ni kalau tak ada ilmu mewayak kita, kita kena tawakuf, kita nak berhenti, kena yud tak boleh buat gapo. Ha, apabila kita ada ilmu, kita buat mengikut yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan kata dah, qul hal yastawi allazina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, adakah sama orang yang mempunyai ilmu yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tidak sama sama sekali. Ya, yeah, betul Ustaz. Dan dalam ayat Quran banyaklah suruh kita belajar, suruh kita belajar. Dan setiap ibadat khas kita kena belajar. Sebab Nabi kata man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang buat amalan yang bukan amalan, di sini masuk belakang lah puasa dan haji pun masuk juga segala amalan ibadat kerana Allah ni. Nabi kata laisa alaihi amruna, yang bukan supaya dengan hakku, bukan daripada kerjaku, fahuwa raddun, maka ditolak. Amalan yang kita buat haji apabila tidak kena dengan hak Nabi hendaki, siapa nak terima? Sebab syarat dalam ibadat kita dua. Kita ikhlas saja tak cukup, kita dengan Allah saja tak cukup, kita nak turut hak Tuhan kasih. Hak Tuhan kasih suruh kita turutnya ialah sunnah Nabi, Nabi Muhammad. Ya. Pas Nabi kata ini, Nabi kata khuzu anni manasikakum, ambillah padaku contoh-contoh dalam mengerjakan haji. Di sini kita boleh thought kuam kata setiap amalan kita nak buat haji ni Nabi suruh ambil daripada dia. Kita tak tahu kata Nabi pasal mana, kita kena tanya. Kita panggil belajar tu. Kita nak belajar. Sebab itu haji ni tak boleh, kena belajar. Sama ada belajar di rumah ataupun orang yang kata pasal tu, di sana pun kena belajar juga. Kena belajar. Tak tahu nak tawaf pasal mana, kena belajar. Tak tahu nak semelih pasal mana, kena belajar. Tak tahu nak giduk di Arafah pasal mana, kena belajar. Jadi kena belajarlah deh. Bagi orang yang buat tak ada belajar, kena dengan sunnah, tak ada jadi benar-benar bid'ah yang apa melakukan syirik, tak ada gapo, kena molek tak ada gapo. Walaupun dia buat tak ada belajar tapi kena dengan sunnah. Tak ada apa. Tak ada gapo, kena molek, tapi bimbang takutnya lagi tak kena. Tu. Kalau tak kena tu bahaya. Kita buat dengan jahil, apabila kita buat dengan tidak kena ilmu yang sebenar, ia tak jadi haji mabruk lah. Hak sana ni. Nak kat jatuh dia Ustaz Faisal. Kita pergi duduk di Arafah, kita tak baca. Nabi suruh tubik dia apabila maghrib kita tu, kita azan maghrib tu tubik. Kita ni tak tahu apa. Pergi duduk sana dua je tubik. Sebab kita tak belajar. Tak hanya orang yang masuk keluar ada maghrib, masuk. Masa mana kita nak keluar pada Arafah? Kita tak baca. Tak leh. Kita tak mengikut sunnah Rasulullah dan tak mengikut syarat-syarat dia. Dan kita nak boleh haji mabrur tu walah alam lah, sebab kita tak ada panggil Tuhan tu yang wik adilah lah, bagi orang yang buat dengan ilmu, buat dengan sunnah Nabi, tidak sama dengan orang buat lepahan-pahan macam tu. Lebih lagi buat benda syirik buat dah, misalnya dia tawah-tawah tu hanya dia soyok kain tak Kaabah misalnya. Dia pergi kata kain Kaabah ni ada keberkat tega apa, boleh menyembuhkan kita tapi belum makan kata kau ni menyembuh. Jadi ha ni kat tengah Tuhan wadah. Jadi benda hak Tuhan we kita buku sembuh buku poi hai poi pada gapo kita duk nak kai menolah ni mari duk minta berkat. Jadi siapa benda syirik. Banyak berlaku saya tu. Banyak itulah di antara kitanya, kita kena belajarlah dah. Dan bagi orang wahji ni ya kena taubatlah, ya belum sunat bagi dia tu belum ada nak gitu, dia minta maaf pada saudara dia, hutang-hutang tu lepas habis dah. Lepas habis hotel sama ada hotel dia dengan apa dengan dengan kau korbat dengan gapo sakut dengan duit dia, kecuali hotel yang agak kata ada masa lagi kena minta izin jugalah, lebih comel minta izin kata ha insyaallah hotel hak boleh pay ni wasa benda klik misalnya minta izin dia. Kalau takdir untuk kau ni kita tidak ada nak bayar ataupun lewat musafir kita wasiat kata orang nak bayar ialah orang sekian-sekian itu lebih comel, lebih bersih daripada zimah kita, amanah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pergi sana banyak istighfar lah, banyak taubat. Dan orang haji yang nak taubat lah, kena taubat itu bersih. Sebab dia nak wiklik
ia boleh haji dia kelak ia bersih habis. Sebab kata saat inilah Nabi kata man hajja walam yarfus, dia tidak melakukan segala yang apa yarfus ini katanya jima dah. Walam yafsuk, dan tidak mengerja maksiat. Sehingga akhirnya kharaja min zunubihi kayaumin waladathu, maka keluar daripada dosa dia keluar seolah tu kayaumin waladathu ummu, sebetulnya hari yang diperanakkan pada perut ibu. Nak sampai situ dia kena nak sampai situ kena istighfar, kena taubat, kena buat mengikut sunnah depan Kaabah, kena apa tu pasal Tuhan nak terima ni, ia kena ada kurang payayam juga. Bukan kata kita duk tawakal duk gapo, kita tak ada buat gapo tu dah susah juga dah, tak leh nak tak ikut syarat-syarat ya. Tapi dia hakir sana kata apa, apabila dia perbuatan dia macam itu tu pahala dia tak ada sepenuh. Bahawa apabila dia ngaji dia tahu atas sunnah ala guning ni, maknanya dia nak lagu mana, dia nak taubat perbuatan dia hak dulu ke lagu mana ya, salah dia ya hak kali pertama tu wajib, apabila kita tunai dah wajib, hak tu hak wajib dah. Yang kedua tu kita rasa tak puas hati yang pertama, kita kira tapi sunat lah yang kedua tu. Hak sunat apa, bukan kata benda perah-perah, benda sunat tu kadang kita buat mengikut syarat dia tu hai timur dah, dan haji mabruk tu orang pahala begitu besar lah, tak ada gapo. Sunat pun kalau kita buat kena mula ya pahala besar banyak dah. Hak pertama tu kita buat tu lepas kita dengan tu kalau agak tu dah. Hak pertama tu insyaAllah agak atau hak pertama tu sah dah, insyaAllah tak ada gapo lah. Hak sunat tu kau buat lah yang kedua yang tiga, tak ada gapo. ครับก็สำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับเรายังมีเวลานะครับสำหรับช่วงท้ายช่วงที่3นะครับสำหรับคืนนี้ยังอยู่กับอุสตาดในหัวข้อฮัจญ์และก็การกุรบานนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาในรายการซาลันเบอร์โทรศัพท์0735308330นะครับสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามยาซิลาสตะไม่มาไหนก็จะตรวจสอบไม่ก็ได้ดอลล์ย่าน่ะถ้าอย่างบาอาจีก็ย่าไปถามอย่างเลยย่าสิล่ะถ้าอย่างอาจีนี่ก็ได้ที่เท่านั้นเองก็คัตโต้อิตุโซโกสวัสดีย่าแล้วที่เท่านั้นเองก็แต่ก็คิดว่าปาร์ตี้ฮงเล่padahlah awalnya masih macet, tolak macet tu kan, tolak kau je awal masih macet. Kalau mana, haji itu tu mulai dok. Ya, mananya nak pergi haji itu pada hari mari macet, bawa itu ada deh. Kira-kira atau tolak laso ko atau mulai lembu ko. Ya, balik tepan dia awal masih macet. Pada awal masih macet, dah bos yang itu. Ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya. Tapi ya. Ada soal lagi tak kami yang untuk tapi bak ni bak maya. Ya. Boleh. Bak maya ni kita mesti itu tu yang tak ada baca pun. Ini kita tak baca pun. Ya. Bodi buat jatuh satu hari itu ada orang buat malu jadi tu ini. Mereka yang dia tu masuk ya baca kun ayat dua tu baca Allah, nak baca Allah mahdi tu jadi makmum jadi duduk sujud. Tu. Okay luar. Okay luar masuk jadi imam patu. Dia baca kun. Ya. Kalau dia baca kun dia baca Allah. Allah tu tak ada itu kan? Kalau ayat baca makmum ni nampaknya tu besok tak baca. Pagi apa yang dia duduk sujud. Apa itu lagi ke? Boleh start. Tak boleh. Jadi yang hari itu tak ada baca kunuk, dia tak ada kunuk. Dah, dia tu muka di masjid tu dia tak biasa baca kunuk. Tak ini tak biasa baca kunuk. Haa, apa tu? Tiba-tiba, orang luar mari tak mari jadi tak ini. Baca kunuk. Baca kunuk. Baca gunung. Ah, jadi tak ayah keluar tu lepas ada rokok ya. Baki di pada rokok tu tak nak baca gunung. Ha. Ah, ya baca gunung. Jadi jadi makmum ni jadi waktu yang tu nak dia kata Allah dia tak tanya Allah makmum ni pun kalau ke Allah Akbar nak sujud rokok lah sujud lah. Ya pun dia ada tak sujud.
Tak ada tengok email aku nak lah. Tak ada yang ini hari ini sujud. Betul-betul tu semayang tu adalah mana. Atau kena sujud sawi ke atau tak sepenuh ke adalah mana. Ya, kena bangun tu tak email lah. Tak email baca kunut, tak apalah tu tak email lah. Kena bangun lah sebab dia silap dia sujud tu. Dia bangun. Dia tak bangun lah mana. Kalau tak bangun tak boleh, dia tak turut tak email tu. Sebab tak email kena, tak email kena, seolah ada sujud pun ada tak email tu. Jadi mana tu semuanya tak sok lah. Ya kena tunggu tak email dulu. Yalah. Kena nahat dah salah sekali dengan tak email. Dia tak email salah lepas dia salah. Tak ni ada kerana dia kata Allah, dia nak kata Allah Mahdi ni tu lah orang balik dah dia kata dua kali berasa dia kata Allah Akbar lah. Ya, kalau dia duduk tuju kalau dia tak tahu dia duduk di situ, semoga insyaAllah semaya dia sah pasal dia kunut tu bukan benda wajib. Tapi nak kata apabila tak imel kunut kitanya orang makmur kena turut lah hak tu comel lah. Apabila kita turun dulu tu silap lah, cuma kita duduk sikit situ dulu tak usah ada buat gapa lagi. Lepas tu kita imel turun. Kita salat tak imam salat dan kita salat jangan tak salat belum tak imam tu insyaallah semoga sah ya, semoga sah ya, kerana kunut dia bukan wajib. Ya bukan wajib tapi nak kata kalau tak imam tu kunut kita orang makmum ni terpaksa kena turutlah walaupun kita pergi kata kunut tu orang tak ada kena wajib dah apa tapi kita kena turutlah. Yang moleknya orang turun tu bangunlah sebab tak imam duk kunut lagi tu dan kunut tu molek juga doa tu. Dia tak bangun, dia pun sudah salah, dia sujud sawi. Ya, sujud sawi dia tu. Makmum sujud sawi ke? Makmum lah. Ya, sujud sawi tu, kalau tak imam tak sujud sawi, tak ada kena sujud sawi. Ya, tak ada kena sujud dia sebab tu tak imam ke? Semoga semaya dia sah, insyaAllah semaya tu tak ada gapo, dia turun dulu. Cuma dia menyalahi tak imam tu, turun dulu tak imam tu sikit situ tu. Dah. Salah kita imam salah dia salah dah. Sebab kalau dia nak sujud tu sujud gapo sebab yo tak ada tinggal rukun gapo situ tu cuma punuk mun bukan benda wajib dak punuk tu. Ya mau kita tu nak ta ada lagi lah perbuatan macam ni dah. Tapi mesti kita nak mengikuti imam lah dah. Tu email kita sujud, kita nak sujud dah. InsyaAllah. Ya, kita buka peluang lagi bagi siapa yang... Terima kasih dah. Ya. Terima kasih, Mas. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Sakup Pak dengan Semaya saat ni. Dah, bagi saudara kita dapat hubungnya, sakup Pak dengan Semaya di luar cerita kita lah. Tapi tak apalah. Untuk kita boleh dapat, iaitu tambahnya ilmu di dalam ruangnya kita lagi. Kita dapat buka lagi soalan tanya di dalam ruangnya kita lain. Eh, bagi sesiapa yang dapat sukai, kita dapat buka lagi dalam nombor telefonnya 073-530-830. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kata TV sikit. Kata suara TV, kata suara TV. Kata suara TV sikit. Ya, sila ya. Ini nak tanya dengan haji ya. Ya. Jadi kita nak tahu kata haji itu makna gapo? Bahasa istilah bahasa lah. Ya. Atau umrah tu makna apa bahasa kita? Bahasa dia gelar kata haji gapo asal usulnya ke mana? Ya. Umrah pun supportif. Ya. Kita nak tahu kata bukti haji itu apa? Kita kena kata haji itu gapo? Umrah tu gapo dia? Itu maksudnya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, boleh start. Haji mana gapo, umrah mana gapo? Ya. Kami soalan boleh sama tak boleh. Ya. Bagi sakup pak dengan haji dan juga udhiyah boleh kita soal tanya dan juga bagi sesiapa yang dapat ada sukai untuk kita dapat iaitu nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata suara TV sikit, kata suara TV. Terengah tu. Assalamualaikum. Ya, kata suara TV sikit. Ya. Ya, silakan. Itu banyak atau kita itu akak langit tu muka kita mata itu tu di atas ke di tetangga tak?
Ya nak? Ya nak? Kita berdoa, kita semaya sunnah ke akad tangi. Ya. Waktu nak lihat atau kita kena kena teratas ke tangi kita itu muka kita teratas atau kita teratas ke pengganu tak ke kita tangi mata itu tak. Ya. Maknanya mata kita tu tengok ke atas ke tengok di tangi? Ya. Ya. Muka tu kena akak sendiri muka tu kita tu kena akak naik ke kerana ya, ya. Masa tu rana tanah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, hari ni boleh tiga itu ni soalan tujuh soalan di dalam masa yang terhad lah. Dah. Boleh soalan dua soalan kita start ya, dah. Lupa dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katuk suara tiwi sikit. Kata sahabat TV sikit. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya. Nak tanya grebek ini. Grebek ini. Ya. Tapi orang nulung. Orang nulung itu sudah yang lama kita bagi daging. Tengok kuih kata ada yang bagi ke dia. Tengok kata tak apa. Baik macam mana. Orang nulung. Aha. Ah, orang nulung tu. Ya, ya. Orang nulung, orang jembelan, kita bagi daging ke dia. Ya, ya. Macam mana? Hmm. Tengok kata ada, tengok kata ada apa. Hmm. Macam mana? Hmm. Ya. Satu salam. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tani rau. ตอนนี้เรายังไม่มีสายสำหรับพี่น้องที่ได้พูดคุยเป็นภาษาไทยนะครับก็ขอเชิญนะครับสำหรับพี่น้องที่จะคุยเป็นภาษาไทยนะครับเราก็ยังเปิดโอกาสนะครับที่ได้เรียกว่ามาสอสตากิตากีปัตตาซาเล่เด้กิซาเล่มันน้อยฮัจจีดังอุมรอห์บุลุเร่ฮัจจีอุมรอห์เยอะมันน้อยฮัจจีดังก็อุมรอห์มันน่ากับเยอะมาสอเดอต้องอันยอเลยกิตาโนสโฮจิปะจิปะเด้ฮัจจีดังอุมรอห์ฮัจจีเนี่ยเดมิโกลูร์ห์เนี่ยอีลาห์กอสะเด้กิตากอสะตุมังกิฮัจจีcara haji segi lurah dan segi hak syariah hak Islam menghendaki iaitu kita qasak di Kaabah di masa yang tertentu dengan amalan yang tertentu di tempat yang tertentu. Jadi amalan haji ni kita qasak di Mekah mengikut cara yang digarisi oleh Allah dan Rasul dan mengikut niat yang tertentu di tempat yang tertentu amalan yang tertentu. Tu haji dia. Ada pun umrah, umrah ni ialah dalam segi lurah kita ziarah. Dari segi hukum syaratnya kita ziarah, kita pergi ziarah Kaabah Al-Makkah Al-Mukarramah dan kita tawaf, kita sa'i dan kita tahallul. Itu panggil umrah dari segi hukum syarak. Dari segi khuamah, dari segi pasal tu kita tak ada menghendaki lah mana dah. Dari segi syarak dah hak kita kena berhajat, kita kena buat mengikut hukum syarak dah. Ya. Itu apa lagi? Saat ni soalan boleh, yang dua. Boleh selalu restart dah. Ya. Doa kak tangi. Ya, ketika takbir tu dah ya sebenarnya ialah kita semaya tu ulama mengatakan kebanyakan ketika, mata ketika doa lepas semaya lah doa lepas semaya ya bukan tak nak takbir tu dak ya. Mata dia tu kena tengok mana ustaz tengok atas ke ya biasanya ulama benda lepas dah semaya tu sebenarnya kalau kita doa lepas semaya tu tidak mengikut warid pada hadis Nabi masing-masing doa dan tidak angin doa tidak akad tangan mengikut semaya wajib lah yeah. Kalau semaya yang sunat tu boleh kita akad tangan dan biasanya apabila kita akad tangan ulama kata kita guna tangan kita akad naik ke atas tu sebab tuhan tu angin duduk di tertinggi di pihak atas maka bagi orang yang nak minta tuhan tu angin bagi dia sunat dan mustahab bagi dia akad tangan dan mata dia kalau akad naik ke tangan pun dah. Tak ada mengapa di situ. Sebenarnya tak ada jadi benda yang cocok kata mata kita kena duduk tinggi dekat bawah. Tapi nak kata kalau kita akad ke pihak atas tu comel. Sebab Tuhan ni mengikut pendapat jemuhnya tertinggi di atas di atas arasy mengikut kaifiat yang tertentu maka kita nak pihak daripada Tuhan yang maha suci yang tertinggi ni dan mata kita dan tangan kita di situ akad ke atas tu tidak mengapa dan bukan perkara yang tertentu dak ya jadi nak atas kita tengok ke bawah kita dak tak ada gapo dan kita tak akad tangan pun tak ada gapo tapi setengah ulama kata digalakkan akad tangan akad tangan tapi dalam semaya tu kita tengok tempat sujudlah ya dalam semaya nah. Satu soalan ustaz yang masa yang terakhir kita katuk dulu dah dengan masa yang terhad dah. Masalah yang terakhir iaitu bagi daging.
bagi daging pada orang yang semelah. Bagi daging yang semelah. Ya, ya, ulama mengatakan kalau kita nak wui dalam nature kata ni sebagai gaji dia, sebagai galetih dia, tak boleh macam tu. Yeah. Cuma kita wui dalam nature kata tak ada, tak ada kau tak lun dulu. Ha, bagi kita gerbet ha ni hadiah we, ni sedekah tak ada gap macam tu. Bagi kita sangat hati lah. Ah, ha, sangat hati. Adapun kata ha ni harga demo harga demo susah atau ha ni betul ni biasa jadi, jadi kacang dia tak boleh macam tu. Jadi kita we betul sedekah tak ada apa, betul hadiah tak ada apa. Dah. Yeah. Ya. Ya gitulah. Ya. Yeah. Jazakallah khairan katsira kepada ustaz kita boleh dapat memberikan maklumat skoda atau masa yang terhad ini dah haji dan juga umrah. Dan juga bagi sesiapa yang dapat nak tanya saat di dalam saat iaitu masalah kita lagi tu, kita hubung semula lah pada Mang Rupai. Dan juga bagi siapa yang suka nak kerbal bersama dengan Y Channel ni, dapat telefon masuk di nombor telefon 0814271403 นะครับ0814271403นะครับกับสากลอามานะสำหรับใครที่ต้องการที่จะกุรบานกับY Channel นะครับก็ขอเชิญนะครับสำหรับคืนนี้นะครับพี่น้องทั้งหลายที่ร่วมรับฟังนะครับก็สิ่งไหนที่ผิดพลาดนะครับผมเองแล้วก็อุสตาดนะครับก็ขอมาอัพไว้ณที่นี้นะครับก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าอินชาอัลเลาะห์นะครับถ้าเรายังมีนะครับโอกาสนะครับที่อัลเลาะห์ได้มอบหมายตรงนี้นะครับสำหรับคืนนี้ขอกล่าวคำว่าบิลลาฮิตอฟิกวะลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ قم للمعلم تمجيلا وقف أدبا إن المعلم تاج يعتني فينا أستاذنا إننا نهدي المديح لكم بيض الينابع والتوجيه تسقينا نبدي احتراما لمن للنور سيرنا لولاهما عمت الأفكار ودين زكاة